Boys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, kita akan melanjutkan review stadium ya, atau stadion dari tim Shopee Liga 1 ya. Ini kurang satu kemarin. Kayaknya di update selanjutnya tuh ada dua stadion baru kayaknya dari Bali United di update selanjutnya ya, dari AFP. Terus kayaknya ada stadion dari Bali United. Bali United, lalu ada stadion dari Persita Tangerang dan stadion PSM. Tiga atau dua, lupa saya. Pokoknya yang pasti itu ada Persita dan Bali. Untuk PSM sih masih belum pasti, saya masih belum tahu. Dan sisanya sih belum ya, macam PSIS, Persiraja, Persipura, mungkin tungguin aja, mungkin di kedepannya ada update. Yang saya udah tahu tuh ada Bali kayaknya dan Persita. Tinggal kalian tungguin aja di update selanjutnya. Yuk, yang mau order langsung klik link di bawah. Oke, kita akan mereview Stadion Pakansari, kandang dari Tira Persikabo ya. Pakansari tuh dulu. Kagak tahu sih sekarang. Oh, Persiraja Banda Aceh, trauma saya. Oke, PSM. Kita akan menghadapi PSM. Ini jendela settingnya masih saya buat 7 menit aja, karena itu saya buat 8 menit kemarin gara-gara apa ya, oh saya live kemarin itu kayaknya. Aduh, haruskah kalian semua mati nih pemain-pemain? Mantap nih Wawan, oke. Andri Gustur Cahyo ini siapa? Andi Prayoga, Munadi, Ahmad Nufian Dani, Roni Sugeng, Rifat Marabesi, Calvin Wopi, bentar, Raffi Murdianto, masih ada aja nih orang. Dwi Kuswanto sih cuman tinggi ratingnya. Guntur tuh CMF, AMF kagak ada sih. Kagak ada sih AMF nih. Jadi CMF aja lah lu Guntur. Lebih bagus CMF dia. Oke, gini kagak ada yang harus saya rubah. Untuk stadium Pakansari belum ada nih, Pakansari woi. Pakansari. Pakansari, bentar. Harusnya Pakansari sih, bentar. Ah, ini Pakansari. Pakansari itu mana? Lupa saya, Cibinong atau mana? Jersinya hanya dua ya, dari Tira Persikabo, lalu ada tiga jersey dari mana nih, PSM? Ya, pakai putih lah. Oke lah, pakai putih. Nah, oke, langsung saja kita gaskan untuk mereview stadion dari Tira Persikabo, yaitu Pakansari, dan gameplay permainan antara Tira Persikabo menghadapi PSM Makassar. Let's go. Oke, Stadion Pakansari, Tira Persikabo. Tira Persikabo ini udah full milik Persikabo atau belum ya? Saya juga belum tahu, hanya merger. Ini pakai Jakarta Palembang. Oh, bekas Asian Game lalu sih, Jakarta Palembang 2018. Pakansari kan dibuat Asian Game waktu itu kan. Oke. Masih belum di, kayaknya belum dibersihin tuh bekasnya Asian Game. Jakarta Palembang, ini stadion baru sih, Pakansari Cibinong ya kayaknya. Stadion yang dipakai saat AFF 2016 menggantikan GBK yang direnovasi. Oke, siapa nih? Agak dari face-nya. Oke, kita kick off-kan dulu dan yuk mari kita review stadionnya. Oke, kita mulai dari sini. Oke tuh, AFF Pets, gila. Ininya kok ada Jakarta Palembang gini. Ini kagak salah Son Yongin pertama yang di sini sih.
Son Heung-min andalan kita di Tottenham Hotspur. Jakarta Palembang, mantap sih, gila. Sesuai aslinya sih. Mantap, 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 mantap. Gak tahu sih sekarang apa kabar stadion-stadion di Indonesia dengan adanya COVID nih. Jakarta Palembang. Oke, ini sisi tribun yang sebelah sini. Itu bangku VIP atau VIP tuh. Yang kalau nonton orang-orang penting, Pak Jokowi. Ini bench pemain. Oke, itu benchnya kok ada tribunnya ada yang kosong di sisa segitu, emang kosongin atau gimana sih? Ini bangku VIP yang pastinya. Lalu bench juga masih ada dan ya. Dan saya sih kualitas rumputnya gila, mantap sih seperti aslinya. Mantap, 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 mantap. Oke, saatnya sekarang kita review pemainnya. Ada Dwi Guswanto ya, sudah relive dari PES 2020, dia udah relive juga sih. Dwi 33, jersey-nya masih sama. Lalu ada Andi Stio, ini face baru dari pada PES 2020. Nomor 5 dia, bukan 3 ya. Saat di Persibaya PES Master League 2020 itu dia kagak ada sih. Face-nya belum seperti ini. Masih teksturnya tuh masih terlihat lain, teksturnya udah mantap sih. Lalu ada Filippo Sian yang belum ada real face-nya. Rifat Marebesi, face-nya masih sama dengan face 2020. Abdul Saruhu face baru, mantap sih. Mantap nih Abdu yang marah-marah saat final AFF 2016. Barbar dia terhadap tim Thailand. Arthur Bonai, face-nya masih sama. Estusen sayangnya belum dapat, padahal dia dulu di PES 2020 awal-awal rilis dia dapat dulu, sekarang malah kagak dapat awal-awal rilis. Sayang sekali. Ciro Alves masih face sama. Tatonya nih mantep sih dari PES 2020, tatonya emang mantep sih. Ini mantep banget. Lalu Wawan Febrianto harusnya udah dapat sih di PES 2020, dia udah dapat. Tapi tunggu update aja. Guntur Triaji juga belum. Alex Gonsalves ini face-nya mantap sih, ini diperbarui kayaknya face-nya dari face sebelumnya, face 2020 lebih mantap. Kerut-kerut di mukanya mulai terlihat. Apa nih, Laskar Pajajaran. Oke. Okay. Udah milik Persikabo full atau masih tira? Ada tira Persikabonya sih. Lalu di PSM nih, jersey dari PSM masih sama dari musim lalu dan dari face 2020. Miswari udah dapat saat kita beli di Persibaya PES Master League. Jadi tungguin aja update-nya. Abdul Rahman masih face sama yang PES 2020. Seri Fasik harusnya udah dapat di PES 2020, dia udah dapat. Seri Fasik. Asnawi Mangkubahar masih sama. Ini kesannya dia terlihat tembem sih bibinya ini. Kayak siapa ya? Bentar. Kartun apa ini? Pinipin sepertinya. Oke, lalu Firsa Andika harusnya udah dapat di PES 2020, dia udah ada saat kita beli. Firsa Andika. Rizky Pelu harusnya udah dapat awal-awal rilis AFP PES 2020 kemarin tuh, dia udah dapat. Tapi di kali ini belum dapat ya. Yes. William Puim masih face sama dari musim lalu di PES 2020. Rizky Eka pertama kayaknya belum dapat sih dari PES 2020 kemarin. Saldi Amiruddin juga belum dapat. Esra masih sama face-nya ya dari PES 2020. Ini harusnya udah dapat sih. Giancarlo ini di PES 2020 dia udah dapat. Jadi tinggal tungguin updatean dari AFV Project. Oke. Okay. Itu saja mungkin dan yuk langsung saja kita mainkan gameplay pertandingan Tira Persikabo menghadapi PSM Makassar. Tutur Triaji. Terakhir seri review itu kita kalah terus ya. Kalah 2-1, 3-1 ya kayaknya, hampir dibantai, banyak ada yang bantai kok. Oh 1-0 semua toh, 1-0 semua sih kayaknya. Gol-gol menit-menit akhir kecolongan terus kok kita pokoknya. Rifat, Alex Gonsalves, cerut. Saudara mungkin dengan Beto Gonsalves, tanda bagus tuh Beto Gonsalves, Alex Gonsalves. Mantap Rifat Marabesi, good job. Alex yang dijaga oleh Abdul Rahman berhasil lakukan shooting dengan kaki kanan, curut, mengelabui Miswar Saputra.
langsung berikan umpan ke Alex Gonsalves. Takut sedikit, sutinan kaki kanannya, cerut. Tak unggul 1-0. Syarif Asik, Abdurrahman, Manahati dapat put Guntur Triaji, Arthur Bonai. Guntur Triaji dapat, wih, duel dengan Rizky Pelu masih dapat, gagal. Rizky Eka Pratama, Bill Jampulim dapat, Andi Setiogut. Nestu Senka, Guntur Triaji, Ciro, Alex Gonsalves. Ke Ciro lagi, Ciro, ah, kehilangan bola sayangnya Ciro. Miswar mencari rekan, langsung buang ke tengah menuju Giancarlo Rodriguez. Andi Setio duel, Abdu, Andi Setio, Nestrifsen, Guntur Triaji ke Arthur Bonai. Alex, aduh, gagal. Andi Setio good. Ciro Alves melewati Firsandika, masih ada Serif. Oke. Ciro ke Rifat gagal, masih ada Ciro angkat, gagal juga. Giancarlo Rodriguez, Saldi Amiruddin, dengan Arthur Bonai dapat good. Ciro ke Alex Go, gagal. Firsandika, Rizky Eka Pratama, Asnawi, Rizky Eka Pratama ke belakang, Abdurrahman. Rizky Pelu dipotong oleh Wawan. Aduh, umpannya dari tadi Alex Gonsalves mulai dijaga ketat sih. Asnawi Bahar, Rizky Eka Pratama, Rizky Pelu, Abdurrahman, Syarif Asik. Keluar sudah bola. Saldi, jangan kau pasakan. Farmara Bensi, Ciro, gagal. Guntur Triaji, Rifat, aduh, maksudnya 1-2 tapi gagal. Saldi dapat, kembali ke Saldi, ke belakang, ke William Puim, ke Rizky Pelu. Rizky Kapratama, Abdu duel, Abdu. Esra Walian jaga oleh dua pemain Arthur. Andisto gagal. Rizky Eka Pratama, aduh, nyaris jadi gol. Giancarlo Rodriguez, nyaris banget sih. Rifat loncatnya kalah tinggi. Dikuswanto, Rifat Marabesi, masih ada Giancarlo Rodriguez. Isra Walian, umpan terobos langsung ke Saldi, keluar sih bola, udah kan yang dikejar. Oke, keluar bola. Goal kick untuk Tira Persikabo. Kok PSS? Ini lagi ada kesalahan deh kayaknya. Casnya kok PSS sih? Kalau kalian dengar PSS bukan sih, kayaknya PSS ini. Isra ke bawah ke Saldi. Saldi Amiruddin dijampulin, bahaya. Oke, Dwi Kuswanto, good job. Abdu, Wawan ke Guntur Triaji. Ciro duel, Ciro Alves, ya ampun. Tambahan 1 menit dan ya full time, half time, Bambang, ya ampun, belibet amat, lidah full time katanya. Oke, dan langsung saja ya, kita gaskan ke kick off babak kedua, langsung aja lah. Oke, langsung Syarif Asik, Abdurrahman, Firsa Andika, Jampuim, Rizky Pelu, Jampuim, Saldi Amiruddin, Put Rifat, Kandista dulu, oke. Dwi Kuswanto ke Philip Kosan, Arthur Bonai, Guntur Triaji,
Ah, dipotong oleh Lestu oleh Rizky Pelu. Dapat Andis Tiogut. Abdul Lestalu. Mana hati? Alex Gonsalves, Alex. Ciro ditahan oleh Firsa Andika pergerakannya. Good job Firsa Andika. Miswar langsung ke depan dan Carlo berduel dengan Anistio. Filoposan dapat good. Hai. Bahaya. Oke, Dwi Kuswanto. Good. Waduh, sampai terjatuh-jatuh gitu. Ah, salah umpan lagi. Anistio good. Lestusen lagi. Dua pemain langsung mengejar Lestusen. Abdu. Ada Abdu membantu. Lestusen lagi. Wawan. Umpan. Alex Gonsalves nyaris. Lestusen ke Abdu. Lestusen lagi. Ke Abdu lagi. Abdu dapat. Abdu otak-atik sendiri. Abdu Lestaluhu. Masih Abdu. Guntur Triaji. Arthur Bunai. Ciro Alves. Masih bisa. Rizky Eka Pratama. Abdurrahman. Syarif Asik. Abdurrahman. Asnawi Mangkubar. Rizky Pelu. Abdurrahman. Syarif Asik. Abdurrahman. Langsung buang. Dapat Rifat. Aduh. Umpannya Rifat. Dapat Anistio. Aduh, bahaya nih. Please, bukan penalti dong, please. Please, bukan penalti itu wasit. Bukan penalti. Udah, bukan penalti. Masih di luar kotak penalti. Ih, tapi kakinya yang kiri yang kena. Oke, memang bukan. Oke, masih mengenai pagar hidup. Saldi. Oke, good job. Bentar. Saya mau ganti pemain mungkin. Untuk sih bukan penalti dan tidak di kartu kayaknya tadi. Bentar, kita ganti pemain dulu aja. Ciro seperti ini sudah. Hendra Adebayo. Dimas Derajat mungkin bisa. Terus Guntur Triaji ini siapa nanya? AMF, gak ada lagi sih. Ya, mainin Silvio Escobar mungkin. Duet dengan Dimas Derajat, boleh lah. Calvin Wopi, yuk, boleh masuk. Matikan Rifat Marabesi. Dimas Derajat, good. Ayo Wawan harusnya dapat langsung ke Silvio Escobar. Ah, gagal. Masih ada Stefan Hasik. Saldi Amiruddin. Firsa Andika. Good. Arthur Bonai. Calvin Wopi. Lestusen. Mana hati Lestusen? Ke Arthur Bonai. Masih Arthur Bonai. Arthur Bonai. Ah, kagak. Ada rekan yang membantu. Rizky Eka Pratama. Esra Walian. Dapat. Bahaya. Dwi Kuswanto. Good job sekali. Coba itu tadi FIFA. Sudah pasti di chip. 95%. 98%. Itu FIFA. Jika itu FIFA, pasti bola di chip. Pasti dah. Untung PES masih bisa dapat Dwi Kuswanto. Coba FIFA udah lah. Berakhir sudah. Imbang pasti. Menit ke 87. Roni Baropai masuk. Gantikan Saldi Amiruddin. Filoposan buang. Bahaya. Ada Asnawi. Andistio. Lestusen good. Masih mana nanti Lestusen. Waduh. Bahaya nih. Bahaya.
Dapat di Gusman Toke, tambahan 2 menit. Habis sih bola dibuang. Nah kan, full time whistle. Dan dengan berakhirnya pertandingan ini, berakhir juga video review stadion ya. Berarti ini kita kurang Stadion GBK versi Timnas Indonesia ya. Atau mungkin saya gabungin tuh, gue update ada Stadion Bali United sama Persita aja ya, biar jadi satu gitu kan. Karena GBK kan sudah pernah di review juga versi Persija. Jadi kemungkinan kita jadikan satu aja dengan Persita dan Bali United, stadion yang baru. Begitu, itu saja mungkin. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini agar segera tembus ke 1000 subscriber pertamanya. Dan hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen. Share video kali ini ke siapapun, terserah dah, terserah kalian. Follow juga Instagram dari channel Marcel Allen dan nama @marcelallenofficial_. Oke, itu saja, kita bertemu di video lainnya. Semangat terus, jangan kasih kendor, gasken. Sampai jumpa lagi. See you and ciao. Bye. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in a cloud.